Assalamualaikum teman-teman, Dede mau live di Instagram. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Disetirin cek. Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang tentunya makin hari makin menarik saja. Apalagi kemesraan, keuangan, kebaperan serta kegesrekan mereka berdua yang tentunya makin hari makin buat kita selalu penasaran menunggu kabar berita mengenai mereka berdua. Apalagi hari ini si Dede Lesti live di Instagramnya. Ya, dan kemarin pun ia live dan mengungkapkan bahwa dirinya akan lepas behal, guys. Ya, apakah hal tersebut setelah Dede Lesti lepas behal akan membuat si babang tampan kita Rizky Billar akan tambah tersepona, terpesona maksudnya guys ya di hari ini. Bagaimanakah kabarnya? Apakah Dede Lesti udah lepas behal di hari ini? Saat live IG dan dia Insta story di IG-nya, nyatanya gigi si Dede masih berbehal. Nih coba lihat. Pastikan. Ya, behal enggak dia? Coba lihat nih dia si Dede. Di atas masih ada behalnya. Dan yang bawah itu lihat masih ada. Padahal kemarin si Dede katanya mau lepas behal yang atas terlebih dahulu saat dia live IG di Instagram Ayah Kejora, ayah si Dede Lesti. Tapi nyatanya di hari ini setelah dia live dan tampil cantik mempesona manis, namun ya ternyata tetap behalnya masih ada. Namun hal tersebut tetap mempesona, membuat Rizky Billar tetap jatuh hati, tetap support kekasihnya itu, tetap selalu memberikan semangat dan tetap bahagia melihat kecantikan dan kemanisan Lesti Kejora yang bikin kita juga ikut bahagia akan keromantisan dan kisah cinta mereka di hari ini. Pokoknya bagi Rizky Billar, Dedek berbehel enggak berbehel, tetap dia adalah kekasih hatinya. Tentu saja walau disibukkan dengan syuting mereka masing-masing, baik si Dedek Lesti yang disibukkan dengan fotografi pemotretan, maksudnya guys ya, pemotretan di set lain, dan si Bang Bi dengan jodoh wasiat bapak, tentunya hari ini adalah hari yang indah dan cerah bagi keduanya. Dengan mereka disibukkan dengan kerja dan kerja, tentunya itu menggambarkan bahwa mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentu dengan hal tersebut kita juga merasa senang melihat couple cute kita disehatkan, dimurahkan rezekinya, terutama pada saat ini, di hari ini. Dan kebersamaan mereka memang selalu kita tunggu, namun kita selalu bersabar untuk menunggu hal-hal cute dari mereka. Tentu saja dengan ini sudah menunjukkan bahwa mereka makin kompak untuk selalu bekerja giat untuk menyongsong hari esok nan cerah ceria bersama keluarga baru mereka, yakni bersama Lesti dan Billar, yang bikin kita selalu penasaran tentunya guys. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Ya tentu juga kalian tentunya hampir sama dengan Mimin. Nanti kalau enggak ada yang sama ataupun sama, silahkan kalian kasih komentar. Tetapi paling tidak dengan kabar ini kita udah jelas, tentunya dokter masih belum membolehkan si Dedek lepas behal. Karena kenapa? Karena ya
masih belum rata sendiri didik, makanya belum diperbolehkan. Tetapi ini semakin meyakinkan kita, ntar kalau dia benar-benar udah lepas behel, berarti yang namanya pernikahan itu sudah semakin dekat. Karena didik memastikan bahwa nanti kalau udah dia lepas behel, berarti pernikahannya udah sebentar lagi. Hal itulah yang dijadikan kesimpulan sementara oleh kita semua akan behel si Dedek Lesti. Tetapi menurut kita Dedek ada behel dan gak ada behel tetap manis dan membuat Bang Bi terpesona, baik oleh kecantikan wajahnya maupun aura kecantikan inner beauty-nya yang luar biasa tentunya. Kita juga selalu mensupport karena cantik itu relatif, dan kita di sini juga mengakui bahwa si Bang Bi memang tampan dan si Dedek Lesti memang cantik luar biasa dan cantiknya luar dalam. Tentu saja hal itu tak akan mudah didapatkan oleh Rizky Billar dari sosok-sosok lainnya. Makanya dia merasa begitu pas dengan si Dedek Lesti ini. Apapun yang dikatakan orang di luar sana, tentunya itu hanyalah pandangan mereka semata tanpa tahu dan hanya bisa bikin onar saja. Bagi kita semua yang selalu mendukung dan mensupport Dedek Lesti dari awal sampai akhir, marilah kita selalu support dan doakan hal yang terbaik bagi mereka berdua, tentunya bagi Rizky Billar dan si Dedek ini, yang semoga selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan dan diberikan kesehatan dan tentu dilancarkan semua apa yang mereka rencanakan di tahun ini tentunya. Itu saja mungkin kabar-kabar terbaru terbaper mengenai hubungan Lesti dan Billar dan behel yang masih menempel di gigi Dedek Lesti. Tentu hal tersebut belum dilepas karena pertimbangan dari Bu Dokter, dari dokter, bahwa masih belum boleh dilepas dengan melihat rangka dan juga struktur gigi dari si Dedek Lesti. Tapi apapun yang menjadi pilihan si Dedek Lesti, tentunya Rizky Billar selaku sang kekasih selalu mensupport kekasihnya dengan apa yang ia lakukan selama demi kebaikannya. Tentu bagi kalian yang belum tahu dan belum mengerti, janganlah sok tahu, artinya ya jangan suka menghujat apapun yang terjadi. Dedek gak pantas pakai behel atau apa, tentunya hal itu dilakukan demi memperbaiki struktur gigi si Dedek dan demi kebaikan dengan kekasih hatinya, dengan Rizky Billar tentunya. Itu saja kabar di hari ini mengenai Bang Bi yang tetap terpesona, tetap terpikat, tetap ya merasa nyaman dengan kekasih hatinya, yakni Lesti Kejora. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.